Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Ini hasil ronsen anak ibu. Penampang tulang betisnya patah. Jadi gimana, Dok? Kesalahan pada pertolongan pertama, terutama dalam kasus patah tulang, memang bisa berakibat fatal, Bu. Dan kemungkinan yang paling buruk dari anak ibu, kakinya... Kakinya kenapa, Dok? Harus diamputasi, Bu. Tapi ini semua terserah ibu. Tulangnya remuk, Bu, dan merobek jaringan daging hingga menembus kulitnya. Dan operasi hanya akan membersihkan serpihan tulang dan jaringan saja. Jadi Mira akan cacat seumur hidup. Pegangan, bukan muhrim. Ayo ngomong. Mau dikasih pantun, ah? Pak Bowo makan ketan, si Cece makan permen. Jadi cowok jangan cemen. Kemungkinan yang paling buruk dari anak ibu, kakinya... Kakinya kenapa, Dok? Harus diamputasi. Pokoknya ada penjualan koran sama Ali. Aja ini gak dikasih makan sama Mami. Pokoknya ini betul koran. Ini gak punya uang. Ini bisa beli apa-apa aja. Tomat. Kok gak ada suaranya? Apa dia udah tidur? Tapi gak mungkin. Tomat. Heran ya. Tomat, kalau belum tidur turun ke bawah dong. Temanin Om Slay nonton TV nih. Biasanya kalau dia lagi ngambek, lagi putar lagu Bon Jovi nih. Tapi gak mungkin. Jangan-jangan dia buat ulah ini. Apa dia kesurupan jin iprit? Aduh, juga nih. Tomat! Kok gak ada? Jangan-jangan ngerjain gua lagi nih. Tomat! Gila! Mami gak usah mikirin Andi. Andi bisa makan dengan jualan koran kok. Aduh,
Goodbye, Mami. Goodbye, semuanya. Aduh, gawat ini. Wah, jangan-jangan si Tomat ngabur nih. Hasta la vista. Yippee-ki-yay. Gila, ini bahasa keren juga. Tapi jangan-jangan dia kabur beneran nih. Tomat! Tomat! Aduh! Tomat! Tomat! Kemana sih tuh anak? Aduh, masa sampai tiga gini sih nampak rumah sakit? Aduh, gila, mati deh gua. Tomat! Tomat! Kemana sih? Ya Allah, apakah sesuatu terjadi pada putriku? Kenapa Dewi tidak mau mengangkat telepon? Berat beban ini ya Allah, terlalu berat ya Allah. Halo, Sly, siapa lagi? Wish, Sly, Rambo ujung aspal. Ngapain? Tumben telepon-telepon orang keren. Eh, kampret, gue minta tolong nih, bisa nggak? Wiwi Dewi ada nggak di situ? Wish, Mami dia ada. Gawat, ada nggak? Jangan wasis-wasis lu. Bentar-bentar, jangan nyerocos begitu, tunggu sebentar. Gua kalau ada Wiwi Dewi, gua nggak bisa ngomong di situ. Please deh, tolong ya. Eh, Kuya, gua cari tempat aman dulu ya. Iya. Kalau bisa, di balik pohon deh. Kalau bisa lagi, lebih jauh lagi deh. Di belakang WC ya. Jangan pegangan ya, bukan mukrim. Oke, sekarang udah aman. Ngapain sih lo? Begini, si Tomat, anak buah gue kesayangan gue, hilang. Kabur, pakai tulis surat segala lagi. Goodbye, La Pista, Yippee-ki-yay, begitu. Aduh. Wih! Dia kabur. Syukur deh kalau begitu. Ish, gue bilang syukur. Astagfirullah. Dia kabur, Sly. Tadi lu bilang, Hasta La Vista, Yippee-ki-yay. Lu ngapain nyebutin merek-merek Peuyeum Bandung? Peuyeum Bandung lagi. Eh, Bandar Peuyeum. Serius nih gue. Ya, bantuin gue dong cari si Tomat gimana caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai Bibi Dewi tahu bahwa si Tomat ngabur dari rumah, oke? Okay? Sebentar. Sebentar, Salam. Lu ngapain ngasih perintah-perintah ke gue? Hah? Lu kan ngerti, di sini tuh komandannya gue. Gue ada yang ngatur, gue yang ngasih perintah. Lu yang ngelaksanain. Gimana sih? Lu gak serius lu, tolong deh. Udah deh, begini aja, bagaimana caranya si Tomat bisa ketemu ya? Ya udah gue bantuin. Jadi nanti gue yang ngomong sama Mami Dede. Aduh, jangan kampret, bahaya. Bisa mati deh gue, bisa putus kepala gue ya. Please, jangan, aduh. Rambo ujung aspal. Gue yang ngomong,
Lu ngapain cerewet amat? Berisik banget lu kayak perempuan. Udah, ah, gua yang ngomong. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Mami, Mami jangan sedih. Isa gak apa-apa kok. Mami gak sedih kok sayang. Kirain Mami, Isa udah bobo. Isa nyusahin Mami ya. Bikin Mami capek, kurang tidur. Kalau Isa tidur, Mami juga tidur kok di lantai. Itu muka Mami lecok. Pinter ya nyelak Mami. Enggak kok, itu kan udah tugas sebagai seorang Mami. Kalau anaknya lagi sakit, Maminya harus temenin. Isa janji kalau nanti Isa sembuh, Isa gak akan nakal lagi. Hebat sekali. Tapi Isa gak mau ketemu sama Om Ari. Isa gak boleh ngomong seperti itu ya sayangnya. Nanti kalau Isa udah sembuh, Isa gak boleh inget-inget lagi sama Om Ari. Lupain aja ya. Iya Demi. Tapi Kak Mira sama Kak Andi mana? Isa kangen. Kakak Mira itu sekarang lagi kurang enak badan. Kalau Kakak Andi, kita telepon aja yuk. Dia udah ngerjain PR apa belum? Ya. Ntar kamu ngomong ya sama Kak Andi ya. Halo? Halo? Waduh, bisa mampus nih gua. Ibu Dewi lagi telepon lagi, gimana caranya ya? Supaya gak ketahuan. Sly? Halo? Halo, Sly, Sly? Iya, halo Bu. Suaranya terputus-putus Bu. Lagi di rumah sakit ya? Iya, iya. Handinya mana? Ada yang kangen nih sama Handi? Si Handi ada. Lagi di kamar mandi kali Bu. Biasanya kalau jam-jam segini, suka buang-buang air dia. Biasa ngebom. Ya udah deh, besok pagi jam 6 saya pulang ke rumah ya. Terus kamu ingat, anak-anak jangan tidur terlalu malam. Ya, jangan kebanyakan nonton TV, suruh pada tidur ya. Apa? Jam 6 pagi? Iya, emangnya kenapa? Enggak. Iya Bu, iya deh. Kalau gitu, si Tomat biar saya klonin aja deh. Biar sama saya tidurnya. Maksudnya, ya gitu. Bukan ngelonin Bu Dewi. Ya, goodbye. Ya, terima kasih, Sly. Kakak Andinya lagi di kamar mandi, sayang. Lagi ngepom. Gawat nih. Aduh, bisa mati nih gue. Gimana ya? Si Tomat lagi pakai ngabur. Kalau nggak ada Tomat kan bisa mampus nih gue. Biarlah bebas aja. Jadi ini nggak dipukul Mami. Ini bisa ngapa-ngapain aja. Mending ini jadi gembel. Daripada pukul-pukul Mami terus. Ya kan? Waduh. Wus. Lagi pada bobok nih. Lagi akan jadi teman kalian. Enak juga ya jadi gembel, nggak perlu jadi cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, sikat gigi, beli kentut sembarangan. Enak kan hidup jalan bebas. Om Sly tuh nggak pernah sikat gigi. Mau tidur aja, jangan banyak omong. Apa yang banyak omong? Wajar lagi bangun segala. Jangan berisik deh, udah lu tidur. Gue juga pengen kerja nih besok di bongkaran. Bongkaran apa? Udah lu jangan banyak omong. Ntar kalau ketahuan Bang Codet,
lu digamparin lu. Bang Codetnya kayak gimana? Bang Codet peniti. Ada cara Codetnya enggak? Enggak tahu ah. Ayolah, susah enggak ngomong sama lu. Ya, enggak dijawab lagi lu. Sidik. Tapi ngantuk juga nih. Karena saya nekat menemui anak saya, Pak Ustaz. Sekarang semangat hidup saya satu-satunya tergeletak di rumah sakit. Saya mengerti perasaan Mas Ari. Saya juga punya anak perempuan yang baru ditinggal ibunya meninggal. Dan dia lemah jantungnya. Pak Ustaz, boleh saya bertanya sesuatu? Silakan Mas Ari. Apakah semua orang yang bertobat bisa dimaafkan dosa-dosanya? Insya Allah. Allah jamin dalam kitab suci Al-Quran. Barang siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia tidak mengulangi perbuatannya, maka tobatnya diterima. Tapi kenapa ketika saya semakin dekat kepada Allah, semakin berat beban yang saya terima? Apa karena masa lalu saya terlalu kelewatan dan udah gak bisa dimaafkan lagi, Bos? Mas Hari, jangan berprasangka buruk pada Allah. Karena beban hidup itu adalah ujian. Semakin kita cinta sama Allah, maka semakin beratlah ujiannya. Dan kuncinya adalah ikhlas dan tawakal. Saya bersumpah, Ustaz. Maaf, Pak Mas Ari. Bukan bersumpah, tapi bernazar. Iya, nazar. Kalau ayah saya sembuh, saya akan menjalani sisa hidup saya untuk urusan agama. Untuk melayani Allah. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Enak kita tadi enjoy, Bos? Enjoy benar. Sekarang tinggal tidur. Makan kita dipakai. Hah? Rusir. Hei, bangun. Ayo pergi. Cepetan pergi. Banyak ngomong lu. Hei, tidur dong. Nah, duduk, Bos. Enakan, Bos? Enggak pergi lu. Pergi. Bos, pergi. Bos. Pergi cepat. Ada mangsa nyasar nih, Bos. Mangsa, udah, enggak ada mangsa. Jangan pergi aja deh, lu. Jangan diusir, Bos. Kenapa disuruh pergi? Dia kan mangsa kita, Bos. Sudah, Bos. Hei! Ambil, Bos. Ambil buru, Bos. Cepetan, Bos. Ambil. Duduk, Bos. Duduk, ya, mangsa, Bos. Kenapa, Om? Sini, tasnya. Apa? Buat nambah. Kita lihat dari mukanya, saya kira orang kaya. Ya! Lempar juga, Om. Eh, Om. Punya duit nggak? Nggak, Om. Enggak. Bisa. Mana. Cepat. Kerja. Ya, cuma 10.000. Ini cuma punya uang segitu 10.000. Baju, buat nambah. 10.000 doang. Jadi nama lo Handi. Oh, gendut. Iya, Om. Kenalin, Bang Codet. Peniti. Sini bagi. Gua yang punya wilayah ini. Ya. Dengerin nih. Ini takut, ada orang banyak. Dia nangis. Kasian. Aduh, anak mami dari mana ini? Dari hutan. Ya, kasih dia minum.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.